Okay, let's go. Yes, ke kill. Lumayan, kill 2. Halo semuanya, selamat datang di channel Fix ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, mari kita coba menggunakan RF Admiral Basisti full item-item free to player atau item-item bansos. Kenapa? Ya, lu bisa lihat aja di sini gue itemnya itu bawa Bromstick Rocket, Cupid Rallygun, Pupkin Launcher, terus Jueng 8, terus Jueng 6. Ini itemnya gratis semua. Nggak ada namanya top up sama sekali ya. Skin juga gratis. Oke? Jadi buat kalian yang bertanya, alah game Modern Warship itu susah banget dapatin itemnya, mahal-mahal gitu. Lah, kagak lihat build gue. Ini OP guys buildnya. Jangan salah bro. Langsung kita coba mode event, apakah bull ini GG gitu kan? Let's go. Oke, langsung aja kita cobain teman-teman ya, RF Admiral Basisti full item gratis. Gila bro, kapal gua guys. Gila kombonya bro. Kombonya kapal ini teman-teman ya. Kapal wanking cok. Untuk taro gue pengen screenshot dulu guys. Gila. Woi. Gila. Wah. Wow. Oh. Mantap guys. Wow. Sabar, kita ambil dulu yang bagus. Gila teman-temannya. Mantap lah ya. Oke lah. Let's go. Mari kita bantai guys, bukan nyalain. Menggunakan build-build gratis. Langsung mati tuh. Nice. Ih, dapat kill gua. Lumayan. Makasih killnya bro. GG kamu. Mantap. Oke, kita arah ke sini ya. Harusnya di sini ada musuh guys. Bentar. Helikopter kita pakai. Oke, mantap, arah sini. Ini helikopter gue cepet banget guys, santai guys. Salah satu helikopter yang gue suka banget. Karena cepet. Rudal banyak. Mantap banget mati. Buat item-item gratis ini emang GG guys. Masalahnya di sini gue nggak bisa lihat musuhnya nih. Apa itu ya? Kayaknya itu kapal apa sih? Wah bodoh lah. Dulu. Nice. Meninggal itu. Nah, konstitusinya meninggal guys. Bangke itu siapa yang bantai gue guys? Sekarat gue loh. Kapal Basisti gue sebenarnya lambat banget ya. Gue kurang suka sih. Walaupun build-nya full item free ya, cuma lambat aja. Ini harusnya kita menang guys ya, karena kita udah dikoverin atau dibantu sama Battlefield Red Wing. Jangan salah, build gratis itu OP sebenarnya. Wah kalah sih guys, darah gue setetes cok. Dapat heal ini, please heal dong. Kasih gue heal dong. Heal dong. Aduh, bukan heal, cok. Eh, mati. Gue kira heal tadi, loh. Gak apa. Kita masih ada di urutan pertama, gitu ya. Tapi temen gue udah kill berapa, dia? Temen gue... Hah? Temen gue belum nge-kill dari tadi, ya? What the hell? Kayaknya harus kita bareng-bareng aja. Yuk, bareng-bareng aja, yuk. Susah, guys, kalau nggak bareng-bareng, nih. Yang ada temen gue dikeroyok. Oke mati tuh. Nah ini nih. Aduh, modar semua musuhnya bro. Wih ada wangking juga cok. Wah ada banyak wangking cok. Ada banyak wangking. Arah sini. Oke mantap. Kita bantai dulu ya long beef nya. Jangan salah bro, gue banter lo itu bisa nih, gampang nih. Keluarin rudal semua. Hahaha, rudal lu gak berfungsi. Ya Allah, ada konstitusen dong. Aduh. Kok kalah? Asem lah. Kok bisa gitu guys? Tiba-tiba darah gue setetes cok.
ini Oni nih. Mantap, mantap, mantap. Oke, let's go. Yes, kecil. Lumayan kill 2. Wah, ini lawannya Constitution berat sih, guys. Agak berat ya lawannya. Lawan kita berat-berat, cok. Lawan Battleship, lawan Constitution. Berat-berat, coy. Ayo, ayo, dikit lagi, dong. Ah, dikit lagi, lo. Hei, ya. Kill berapa kita? Baru kill 2, ya? Wah, susah, guys. Musuhnya terlalu ini. Ngeri. Berat, 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 berat. Berat banget. Ini harus arah sini deh. Biar kita nggak dibantai dari arah kanannya. Oke. Kita bantai Huang Qing ya. Mumpung darahnya setetes. Berani-berinya nggak bantai. Eh, tiba-tiba. Mana ini? Kita masih bisa deh. Come on, guys, come on, guys. Come on, guys, come on, guys. Ayo, mumpung darah setetes. Bantu, bang, bantu, bang. Hehehe. Ah, sakit banget, teman-teman, ya. Tapi nggak apa-apa. Gue dapat poin. Hihi. Oke, di sini kita lihat lagi lawannya. Lawan siapa nih? Di sini kita ada kill 2. Mantap lah. Boleh lah. Bisa, guys, ya. Agak ini. Apa namanya? Brutal lah, bro. Lawannya Battleship. Dalam Battleship-nya ini lagi. Hang Qing lagi. Tapi tim gue bawa Battleship Hang Qing juga lo berhasil. Udah, ini dulu. Kita bantai dulu. Alah, guys. Meninggal, cok. Hai, malu-maluin lah. Udahlah, mahal. Mati. Ini pelontar granatnya juga bagus, teman-teman, ya. Buat kalian nyari pelontar granat gratis ini sih. Oke sih. Cuman yang nggak ada lagi, limited gitu. Limitnya lumayan. Ayo, ayo. Ah, kau? Ayo lo. Aduh. Nah, keluar kau. Makan cukup gua. Mantap. Yes. Menang, guys. Walaupun di sini kita nggak bisa dapat damage yang banyak dan kill banyak karena emang susah banget. Lawannya itu loh. Battleship, Battleship. GG nggak? Tapi yang penting menang. Oke sih. Oke lah. Oke, biar adil di sini gue main mode biasa aja, teman-teman, ya. Karena kalau mode biasa kan lebih adil daripada main mode event. Karena kalau mode event sih wah gila, guys. Agak ribet. Pertama di sini gue langsung aja majuin ke depan. Kita langsung ke map. Harusnya musuhnya di depan ini ya. Depan ini. Kita arah ke sini nih. Temen gue juga ke map, berarti gue ke map ke sini. Oke, dia apa lagi? Ini ada kapal apa nih? Vela ya. Oke, Vela tuh. Kita lihat-lihat dulu ya. Jangan sering-sering nge-fair, guys. Harus tahu situasi mana musuhnya nge-fair. Nge-fair. Kasih garang, gampang ini. Let's go. Gila, guys, damage-nya, guys. Tuh dalam gue tuh. Oke, ya. Ketara, coy. Ini setetes, coy, darahnya. Ini lagi. Ayo loh, ayo loh. Oke, udah mati ya, tigaranya udah mati, guys. Mantap. Hihi. GG enggak, teman-teman? GG enggak? GG, bro. Jangan salah, bro. Ini mata nih. Buat item gratis nih. Pedih juga, coy. Ada yang mau nuker siapa tuh, bro? Bantai dulu matanya loh.
tanya dulu, bro. Oke, mantap. Sekarang Vela gue. Oke. Sabar, sabar. Fokus ini dulu. Akurasi dari kontak granat yang put launcher ini tuh GG sih, guys. Apalagi kalau gue pakai ini ya, PKSB yang dari event itu ya. Dan dari bulan kemarin. Tahun kemarin, sorry. Kill 2, GG. Hahaha. Lawannya Petroya, Vela, apa? Ah, ini mah gampang, guys. Apa kapal Vela ini udah terlalu lembek, teman-teman? Armornya itu jelek banget. Padahal kalau kita bisa lihat ya, darahnya tebal, guys. Kabur, kabur, kabur. Kabur. Tinggal satu. Tuh, sakit banget. Lontar granat yang gue suka banget. Cuman ya itu jarak-jarak dekat enak, jarak-jarak jauh masih enak sih, cuman ya ada nggak masuk gitu. Damage gue tiba-tiba 2 juta, guys. 2 juta nggak tuh? Apa nggak GG, sumpah nih. Over power banget sih build free player ini. Build free player rasa pay to win. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau pendapat gua, ini build-nya worthy untuk kalian pakai. Ya, menang udah. 2 juta damage, guys. Tuh. Full player ya, padahal. Oke lah, kira-kira begitu teman-teman ya. Gimana menurut kalian tentang build kali ini di kapal RF Basisti? Silahkan tulis pendapat kalian. Nanti kita coba juga kapal-kapal apa aja kita harus menggunakan item-item gratisnya. Sampai jumpa di next video, dadah.